Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas event Mega Draw yang sudah rilis di Advance Server ya teman-teman ya. Jadi ini tes untuk di original server nanti, jadi kalian bisa tonton video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Buat kalian yang belum top up diamond murah, aman dan terpercaya, langsung aja di lapakhuda.com teman-teman ya. Cek linknya di deskripsi video saya dan begini cara top up diamondnya. Cara top up diamond di lapakhuda, langsung aja masuk ke Instagramnya, cek link di bionya. Kalian tinggal klik aja teman-teman ya. Nanti kalian bakal diarahkan ke sini, klik menu website. Nah, nanti bakal diarahkan ke website top up-nya. Banyak game yang kalian mau top up, Honor of King, Mobile Legends, dan lain-lain itu pasti banyak di sini dan pastinya termurah, aman, yang saya rekomendasikan. Jadi jangan lupa untuk top up di lapakhuda, teman-teman ya. Berikutnya kalian tinggal pilih kalau Mobile Legends ada joki dan lain-lain, pokoknya lengkap lah, teman-teman ya. Cara top up diamond Mobile Legends, kalian tinggal masukkan ke Mobile Legends-nya, klik di situ masukkan game ID, server, nama WhatsApp. Berikutnya klik weekly demand pass, itu harganya cuma 25.000-an saja. Jangan lupa untuk masukkan kode Eidura ya teman-teman ya, di bawah masukkan kode Eidura untuk mendapatkan promo pastinya. Kode promonya Eidura, berikutnya tinggal pilih pembayaran dan di bawah langsung konfirmasi pesanan. Itu diamondnya otomatis masuk dalam hitungan detik. Top up di lapakhuda. Cek link di deskripsi video saya. Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke menu event ya. Di sini nanti bakal ada event top up harian juga ya. Berikutnya kalau kita mau mendapatkan token, ya ini token untuk mendapatkan skin di event 11-11 nanti. Jadi kita harus top up 100 diamond ya. Di sini kita harus top up 100 diamond, kita bakal coba langsung top up ya teman-teman ya. Bebas sih top upnya, mau top up weekly diamond pass, mau yang manapun ya itu terserah kalian. Contoh di sini kita bakal top up yang pakai weekly diamond pass ya. Berarti di sini kita udah menyelesaikan misi top up yang 100 diamond tadi. Tenang dulu teman-temannya, nanti bakal ada event mega draw-nya yang saya bakal bahas. Jadi kalian jangan skip videonya dulu. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ya, di sini kita bisa dapat satu token ya. Di sini ada navigation tokennya, itu ya kompas ya. Buset, kayak kompas gitu teman-temannya. Oke, selanjutnya di sini kita udah dapat satu token dan kita bakal dapat hadiah top up juga, yaitu Crystal of Aurora teman-temannya. Selanjutnya di sini hadiah dari pre-register Star Wars. Nah, untuk event mega draw-nya yang ini ya teman-teman ya, yang dimana kita kalau bisa mendapatkan jumlah hadiah 8 orang. Jumlah hadiahnya itu 8, berarti ya pemenangnya itu bakal mendapatkan itu 8 orang. Dan kalau kita lihat jackpotnya di sini yaitu 10.000 diamond ya teman-teman ya. 10.000 diamond Mobile Legends. Ya kalau kita lihat hari 10, hari 11, hari ke-12, ke-13, ke-14, berarti totalnya ada 5 hari teman-teman, mulai dari sekarang. Jadi kita bakal coba beli yang 10 diamond ya. Oke, di sini kita bakal dapat satu kode dan berikutnya di sini kita bakal coba beli yang 49 diamond. Oke, dapat 2 kode ya teman-teman ya. 89 diamond. Oh, di sini 89 diamond kita bisa beli 2 kali teman-teman ya. Oke, bisa dapat 2 kali. Berikutnya kita beli yang 180 diamond. Kita beli lagi yang 180 diamond, dapatnya ya berisi yang terakhir di sini ada 300 diamond teman-teman ya. Kita bakal mencoba membeli semuanya. Oke, di sini kita udah beli, totalnya di sini udah tersemua yang ada di sini, kita udah itu ya, riwayatnya belum ada. Jadi jackpotnya itu bakal hadir 22 jam 41 menit. Jadi 2 jam 41 menit di sini kalau kita beli ya belum cukup ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bakal coba dari event mega draw tersebut. Saya kan dapat tiketnya tuh, totalnya ada 8 biji ya. Jadi kita bakal coba total hadiah draw kita udah baru satu ya teman-teman ya. Let's go, kita bakal coba. Wow, anjay keren banget teman-teman ya. Let's go. Dapat apa ya? Sekali draw doang sih. Ini lumayan ya teman-teman ya. Oke, 2 kali draw. Dapat apa nih? Ya, diketawain sama Muntun teman-teman ya. Lanjut, di sini dapat apa dari Mega Draw? Ya, mudah-mudahan sih dapat jackpot 50.000 diamond, 5.000 diamond atau 10.000 diamond gitu. Dari Muntun, lumayan kan? Besok berarti kita harus cek ya, apakah jackpotnya itu dapat atau tidak. Oke, dapat 50 teman-teman, jadi 53. Ini dapat 50 lagi deh kayaknya ya. Jadi 103 soalnya. Oke, dapat 50 lagi. Di sini kita dapat apa lagi nih? Enggak dapat kayaknya ya, dapatnya cuman emot doang nih. Let's go, di sini dapat apa?
Oke, dapat tiket ya. Berarti total draw kita udah mencapai di 8 kali draw dan kita udah bisa mendapatkan skin enggak sih ya? Harus 400 ya. Berarti memang skinnya agak lama nih, teman-teman ya, untuk mendapatkannya. Aduh, anjay, kok gini? Kok bisa masuk ke entrance si Harley ya? Kepencet kali. Oke, jadi kita coba cek lagi ya, teman-teman ya. Di sini apakah bisa top up sedikit? Oke, jadi di sini kita bakal coba yang 50 diamond lagi, teman-teman ya. Let's go. Ya ampun, oh dapat 3 doang, berarti 106 ya. Berarti skin ini mahal banget, buset Muntun. 9 kali draw baru dapat 100 ya, ya lumayan lah. Berarti 1 kali drawnya per 10 lah perbandingannya, teman-teman ya. Dan jackpot tersebut akan dikirim sama Muntun, teman-temannya, berarti besok ya di mega draw ini. Jackpotnya itu 10.000 diamond kalau kita beruntung. Jadi besok itu bisa dapat ya. Jadi totalnya di sini saya dapat 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 jackpot berarti ya besok saya bakal dapat ya kalau misalkan hoki. Di sini pas event belum selesai, jadi besok login kalau mau dapatin. Jadi mulai hari ini tuh kalian harus ikutin di eventnya ya. Jadi besok hadiahnya itu, jumlah hadiahnya 3 itu ada 50.000 diamond, teman-teman ya. Jumlah hadiah 8-nya ada 10.000 diamond. Jadi kalau hoki jumlahnya itu jackpot tanggal 14 bulan 9 berarti ya. Besok tanggal 10 doang, berarti jackpot jumlah hadiahnya 3 orang berarti. Kalau kita bisa beli semuanya sih ya. Sini udah kita beli ya, teman-teman ya, untuk tiketnya. Kalau kita lihat cek di bawah itu semua udah ada ya. Udah kita beli diskon. Dan ini di sini kalau kita beli satu lagi, berarti satu ya, itu harganya 300 diamond. Anjir, diamondnya nggak cukup, teman-teman ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jadi itu aja, karena di sini juga nanti bakal ada event M6 juga ya di original server. Jadi kalau kita lihat event M6-nya kayaknya sudah berakhir deh ya. Di sini tidak ada loh, teman-teman ya, event M6-nya, anjir. Kayaknya ketutup sama yang ini nih, yang sama yang ini. Jadi saya tidak bisa nge-reviewnya. Oke, mungkin segitu aja informasi kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.